Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat informasi terbaru dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, "Good morning, masih suasana Idul Adha dengan anak bunda yang nemu nomu kiyowo. Love you, Bilqis Humaira Razak." Dari Koko Kriuk, "Selamat lebaran saudaraku, love you." Terima kasih Koko Kriuk. Dan juga dari Elazara 12, "Sehat-sehat Bunda Ayu dan Ikis, love you Ma." Terima kasih Ella Zahra 12. Kemudian juga dari Lia Putriana 99, "Berikan emotik love-nya sebanyak 5 kali, cantik banget teh Ayu Ting Ting." Dari Ayu Ting Ting Bilqis Malaysia, "Wow, super banget ya, emotik love-nya banyak banget untuk Ayu Ting Ting." Dari Anwar Babu Lurah Depok, kata Anwar, "Terima kasih doanya, semoga dijabah oleh Allah ya, jadi bulurah beneran nih." Kemudian juga dari Reza Carlos, "Happy Idul Adha my queen dan Bilqis, love you." Kemudian juga dari Yulia Isnaini, "Cantiknya, love you Ayu Ting Ting Bilqis Humaira Razak." Kemudian juga dari Julia Anna, "Bilqis dan Kak Ayu cantik, love you, sehat-sehat semua Ikis, makin cantik aja nah," tulis Nina Masyani. Dan masih banyak lagi komentar-komentar berdatangan dari para sahabat yang lainnya nih, karena akhir-akhir ini Ayu Ting Ting membuka kolom komentarnya. Dan semuanya mengucapkan selamat lebaran dan Idul Adha untuk Ayu Ting Ting yang cantik jelita. Dan informasi selanjutnya di sini datang lagi dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan, "Happy birthday my lovely bro Alfa Amin. Sehat terus, panjang umur, banyak rezeki yang selalu bahagia dan berkah ya lur. Doain yang terbaik pokoknya, dan semoga apa yang diinginkan terwujud ya. Amin ya robbal alamin. God bless you and love you Alfa Amin." Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Sontak banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagram Ayu Ting Ting. "Yes, Ayu Ting Ting, masya Allah neng, cantik banget, love you. Rizky Ananda, happy birthday bro Alfa Amin, wish you all the best brother. Murni Septi, Kak Ayu cantik banget pakai hijab, love you. Cantiknya Ayu pakai hijab." Dari Muhammad Heri Andi, "Mudah-mudahan sehat selalu." Dan juga di sini dari Ruang Gabut, "Cantik banget Teh Ayu cantik pakai hijab. Masya Allah Teh Ayu kalau pakai jilbab cantik banget." Nah, terima kasih atas komentarnya para sahabat. Dari Kaum Musimrang, "Masya Allah cantik banget Teh Ayu kalau pakai jilbab cantik." Dan kemudian juga dari para sahabat, banyak banget nih komentar berdatangan mengatakan, "Ayu cantik banget pakai hijab. Semoga suatu saat nanti Ayu Ting Ting bisa ya istiqomah memakai hijab yang sempurna." Mimin hanya bisa mendoakan yang terbaik nih untuk Ayu, semoga mendapatkan pasangan yang benar-benar sayang dengan Ayu. Amin ya robbal alamin. Tak hanya dengan Ayu Ting Ting, semoga Ayu mendapatkan jodoh yang terbaik yang benar-benar sayang dengan Ayu dan beserta keluarga. "Umur hayati, masya Allah cantik banget pakai jilbab. Ayu cantik banget, happy birthday ya, cantik dengan hijabnya. Dan Nick Anggraini, sayang kamu." Terima kasih para sahabat yang telah memberikan komentarnya di akun Instagram Ayu Ting Ting. Dan inilah foto-foto kebersamaan Alfa Amin dan juga Ayu Ting Ting yang dulu pernah bersama ya, lagi jalan-jalan nih kayaknya. Wah, pemandangannya indah banget ya. Di belakangnya pemirsa, bunga-bunga indah bemekaran. Sehat selalu untuk Alfa Amin dan juga Ayu Ting Ting, sehat selalu dan semoga selalu diberikan keberkahan, lancar rezekinya dan juga lancar semuanya. Semoga silaturahmi tetap terjaga sampai kapanpun. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk Ayu, semoga semuanya bisa dijabah ya. Apapun doanya, semoga selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syifa. Berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Syifa Syifa yang lagi joget PPKM, katanya pemirsa. Wah, seru sekali ya. Syifa, Bilqis dan juga Alia nih, sehat selalu untuk semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Juga terus kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatannya Syifa. Dan di sini berita selanjutnya nih, Krista Fahreji membagikan memori kebersamaannya bersama Ayu Ting Ting pemirsa. Tepatnya tanggal 21 Juli 2020 silamnya, di sini terlihat sangat cantik nih Ayu Ting Ting dengan rambut panjangnya. Mimin jadi kangen rambut panjang dari Ayu Ting Ting ya. Wah, sehat selalu untuk Ayu dan juga Krista Fahreji. Sepertinya ini lagi launching lagu terbaru Ayu Ting Ting nih, Tatitude, yang sampai sekarang masih menjadi primadona ya di tangga chart dangdut Indonesia. Tentunya sehat selalu untuk Ayu dan juga Krista Fahreji. Semoga selalu bisa bersama dan bisa selalu kompak. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Promoin diri. Promoin diri. Promo single terbaru akan segera rilis. Yes. Pokoknya mencengangkan buat kalian-kalian yang belum. Pokoknya tari titut ya pokoknya. Pokoknya tunggu ya, tunggu. Apa sih? Promoin diri. Promo single terbaru akan segera rilis. Yes. Pokoknya mencengangkan buat kalian-kalian yang belum. Pokoknya tari titut ya pokoknya. Pokoknya tunggu.